melaksanakan tanggung jawab yang diamanahkan oleh kerajaan untuk disampaikan kepada rakyat jelata. Saya juga mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada Media City Development Sdn Bhd yang telah akhirnya dapat melengkapkan dan menyempurnakan pembinaan ini. Dan saya percaya ini adalah berkat kerjasama banyak pihak, banyak agensi, banyak jabatan bagi membolehkan akhirnya projek yang dibina berasaskan konsep PFI ini dapat disempurnakan dengan jayanya. Sekali lagi, saya ingin merakamkan ucapan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi pihak Kementerian Komunikasi dan Multimedia, bagi pihak warga RTM khususnya, kepada yang amat berhormat Perdana Menteri kita yang tidak jemu-jemu memberikan sokongan dan dokongan kepada program-program Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Baru beberapa hari lepas, yang amat berhormat bersama dengan keluarga Finas, hari ini sekali lagi bersama-sama dengan keluarga RTM, saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Janji kita dan ikrar kita, keluarga besar KECOM, kita akan terus meningkatkan prestasi kita sebagai sebuah kementerian. Kita akan memastikan segenap apa yang diamanahkan kepada kita akan kita laksanakan dengan sebaik mungkin. Dan kita akan pastikan apa jua yang dipertanggungjawabkan kepada kementerian kita, kita akan lakukan secara yang terbaik. Saya dan yang berhormat Timbalan Menteri merakamkan ucapan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua warga kementerian yang telah memberikan kerjasama kepada kami berdua sepanjang saya dan Datuk Zahidi sebagai menteri dan timbalan menteri di kementerian kita ini. Mudah-mudahan majlis kita pada hari ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, dan mudah-mudahan kita akan memulakan satu lagi era baru dunia penyiaran penuh kecemerlangan, dan RTM kekal sebagai teman setia kepada seluruh keluarga Malaysia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitulah antara ucapan yang dimulakan dan juga disampaikan oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Tahun Plena Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia, yang antara lain bercerita dan juga mengharapkan agar bangunan Media City ini boleh merekayasa industri penyiaran tanah air dan juga untuk memanfaatkan ruang dan juga kemudahan yang ada supaya tahap dan juga kualiti penyiaran akan dapat bergerak seiring dengan apa yang disediakan melalui kemudahan dan fasiliti yang sudah pun tersedia. Jadi apa yang boleh disimpulkan daripada pengucapan dan juga daripada amanat yang disampaikan oleh Yang Berhormat Menteri Komunikasi dan Multimedia ataupun Menkom itu tadi adalah untuk melihat bagaimana usaha ini perlu diteruskan dan juga usaha ini perlu diterjemahkan dengan pemain-pemain ataupun the industry player supaya menggunakan manfaat dan juga kemudahan yang ada. Jadi kita terus berikan tumpuan pada ketika ini untuk ucapan perasmian oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Terima kasih saudara dan saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Yang berhormat Senator Tan Sri Datuk Seri Utama Dr. Rais Yatim Yang Dipertua Dewan Negara, Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Town Planner Haji Anwar bin Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia, K
KECOM, Yang Berhormat Datuk Zahidi bin Zainul Abidin, Timbalan Menteri KECOM, Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad bin Mentek, KSU KECOM, sahabat saya Berbahagia Datuk Seri Ahmad Syabri Cik, mantan Menteri Penerangan, Yang Berbahagia Datuk Haji Cik Roslan bin Cik Daud, Ketua Pengarah Penyiaran Malaysia, Yang Berbahagia Datuk Seri Abdul Aziz bin Shahar, Penasihat Yayasan Al-Bukhari, pegawai-pegawai kanan kerajaan, rakan-rakan media, tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi kesyukuran saya ucapkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin dan limpahnya kita dapat berkumpul bersama-sama pada hari ini sempena Majlis Perasmian Media City Angkasa Puri. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Anwar bin Haji Musa, Menteri KECOM dan pihak RTM kerana sudi mengundang saya untuk merasmikan majlis ini. Saya juga ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan tahniah kepada semua pihak yang telah terlibat dalam penganjuran majlis pada pagi ini. Tuan-tuan, puan-puan, keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian. Dalam tempoh 10 tahun kebelakangan ini, pembangunan bidang penyiaran di negara ini telah mengalami pelbagai perubahan dan pembaharuan khususnya berkait dengan medium penyampaian maklumat. Platform konvensional dalam bidang penyiaran iaitu radio dan televisyen juga berdepan dengan persaingan sengit yang diberikan oleh platform media baru. Pada masa yang sama, bilangan syarikat swasta yang memohon lesen pengoperasian content application service providers bagi mengendalikan aktiviti sebagai stesen penyiaran radio mahupun TV secara langganan atau percuma juga meningkat. Di sebalik persaingan yang semakin pesat ini, Jabatan Penyiaran Malaysia atau RTM kekal sebagai perintis, pelopor dan pemangkin kepada pembangunan industri penyiaran negara. Bermula dengan perkhidmatan radio, RTM telah berkembang pesat meliputi TV dan kemudiannya media baru dengan siaran di laman sesawang dan media sosial serta memperkenalkan perkhidmatan over the top atau OTT-nya sendiri. Di bawah teraju KECOM, RTM dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia SKMM juga telah menjayakan projek pendigitalan siaran televisyen yang menghasilkan peralihan siaran analog kepada format digital sepenuhnya. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, pembangunan Media City merupakan antara langkah strategik kerajaan untuk merangsang perkembangan dan pembangunan industri penyiaran di negara ini. Saya harap dengan adanya bangunan ini, langkah-langkah susulan akan dapat dibuat supaya standard penyiaran Malaysia tidak ketinggalan dan setanding dengan standard amalan di rantau ASEAN dan antarabangsa. Selain itu, peningkatan persaingan dengan bertambahnya penyiar dan pemain industri akan menggalakkan kerjasama yang dapat membangunkan kreativiti dan mewujudkan persaingan sihat dalam penerbitan kandungan. Peranan RTM sebagai media rasmi kerajaan menjadi lebih dinamik berdasarkan teknologi dan kemudahan yang dimilikinya selain menjadi peneraju serta teladan kepada penyiar lain dalam menyampaikan mesej kerajaan kepada rakyat.
Ini juga meningkatkan keupayaan RTM di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, di samping mengekalkan ideologi dan budaya Malaysia seperti peranan yang dipikul oleh penyiar kebangsaan lain di rantau ini, termasuk Thailand, Indonesia, Filipina dan Singapura. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, sejak tahun 1968, bangunan Angkasa Puri menjadi ikon penyiaran yang tersergam indah di tepi lebuh raya Persekutuan, dan kewujudan bangunan Media City ini akan menambah satu lagi ikon penyiaran, iaitu ikon penyiaran teknologi digital Malaysia. Kewujudannya turut menjadi simbolik kejayaan kerjasama strategik sektor awam dengan sektor swasta yang mewakili pembaharuan dan sudut pandang baru RTM, iaitu menggerakkan kerjasama ke arah komersial. Simbol ini meletakkan RTM yang baru pada kedudukan lebih mantap melalui perubahan imej fizikal yang drastik supaya sentiasa kelihatan segar, moden dan dinamik. Kesemua ini dapat memberi pertimbangan kepada mewujudkan sebuah dasar penyiaran negara yang baru, di mana ia boleh berasaskan dua perkara penting, iaitu keluarga Malaysia dan inklusiviti. Malah, ia boleh digarap menjadi sebuah model penerbitan kandungan kebangsaan seperti yang dipelopori oleh Hollywood di Amerika Syarikat, British Broadcasting Corporation ataupun BBC di Eropah, dan industri kandungan di Jepun dan Korea yang berpaksi kepada kebudayaan dan gaya hidup tempatan dengan nilai kebersamaan yang universal. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, kehadiran Media City sebagai simbol penyiaran negara bukan sesuatu yang dihadkan kepada kewujudan sebuah bangunan secara fizikal sahaja. Teknologi yang dibawa bersama pembangunan ini wajib dioptimumkan penggunaannya dalam penghasilan kandungan siaran radio dan televisyen yang lebih jelas, di samping menyampai maklumat dan hiburan kepada rakyat. Kerajaan akan sentiasa menyokong inisiatif yang bersifat mesra rakyat dan mesra pemegang taruh dalam usaha memenuhi kehendak rakyat dan menyempurnakan amanah rakyat, di samping memberi peluang positif kepada negara. Rakyat berhak menerima maklumat yang tepat dan sahih sebagaimana yang dijanjikan oleh RTM. Selain hiburan yang berkualiti dan tanggungjawab ini wajib disampaikan secara berterusan. Saya berharap Media City pada masa hadapan akan terus dibangunkan menjadi pusat penyiaran negara dengan penyertaan dan kehadiran pelbagai penyiar tempatan di kompleks ini. Mencontohi Media City di Dubai, UAE, Manchester, United Kingdom, Sydney, Australia dan Singapura. Kejayaan pembangunan Media City ini adalah contoh kejayaan kerjasama sektor awam dan swasta yang akan diteruskan untuk projek-projek pembangunan lain dalam pelbagai bidang di negara ini, bagi memastikan Malaysia membangun dengan jayanya serta memberi manfaat kepada semua pihak. Keluarga Malaysia yang saya kasihi sekalian, akhir kata, saya berharap perasmian Media City dapat membakar semangat kaki tangan RTM dan industri kreatif, khususnya penyiaran, untuk terus menghasilkan kerja berimpak tinggi dan menaikkan martabat kandungan Malaysia ke tahap yang lebih cemerlang serta berjaya menembusi pasaran antarabangsa.
Dengan kata-kata dan harapan tersebut, dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Media City dengan nama baru, iaitu Angkasa Puri Kota Media. Dan pada masa yang sama, memasyhurkan nama-nama jalan di kompleks ini sebagai Jalan Penyiaran, Jalan Lensa, Jalan Frekuensi serta Bulatan Simfoni. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Yama. Ya, begitulah nama baru yang dimahsyurkan ataupun diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Angkasa Puri Kota Media. Sudah pastinya peranan, fungsi dan juga bidang tugas untuk kita memperlihatkan Kota Media ataupun Media City ini membawa satu evolusi dan juga meletakkan tahap yang lebih baik khususnya untuk industri penyiaran dan juga evolusi penyiaran tanah air. Seterusnya, kita berikan tumpuan di pentas utama untuk kita mendapatkan gambaran atur cara dan juga susun atur seterusnya untuk gimmick perasaan. Sudah pasti ia bersesuaian dengan apa yang dipaparkan sebagai Angkasa Puri Kota Media, transformasi dan evolusi industri penyiaran. Ayuh sama-sama kita saksikan. Baiklah. Bagi tujuan ini, kita persilakan robot istimewa untuk membawa ke hadapan plug pelancaran. Jom kita saksikan pergerakan masuk robot di belakang sana. Dan robot ini akan berada di hadapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Kita berikan ruang seketika kepada robot kita. Okey. Okey, ini dia. Robot istimewa yang akan membawa plug pelancaran yang akan berada tepat di hadapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dan dengan ini kita persilakan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri untuk menurunkan tanda tangan dengan kiraan 3, 2, 1. Tuan-tuan dan puan-puan, inilah dia Angkasa Puri Kota Media. Wow. Wow. Dan sebagai tanda gimmick pelancaran pada hari ini, ayo sama-sama kita berikan tumpuan ke skrin utama untuk menyaksikan montaj pelancaran. Sri Nada.
dan Sini Auditorium Sri Angkasa. Menjadikan ini dia Angkasa Puri Kota Media. Ya, tahniah kita ucapkan. Baik, ketika tiga nama yang diberikan itu sebagai pemasyuran ataupun sebagai peletakan nama yang cukup signifikan untuk kita melihat antara bangunan-bangunan utama yang ditubuhkan dan juga dibina di bawah kompleks ataupun bangunan Media City ini, iaitu bangunan pejabat, studio dan juga auditorium yang berkapasiti tinggi dan juga mampu menampung keperluan dan juga fasiliti pada satu-satu masa. Di pentas utama, pada ketika ini kita berikan tumpuan untuk penyerahan cenderahati kenang-kenangan yang diserahkan oleh Yang Berhormat Tan Sri Datuk Sri Panglima Town Planner Anwar Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia, kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob. Itu merupakan antara gambaran dan juga manifestasi kepada bangunan ataupun kompleks Angkasa Puri yang kini sudah dijenamakan ataupun bangunan Media City dijenamakan sebagai Angkasa Puri Kota Media. Sudah pastinya pengharapan itu dan juga dengan div-div kenamaan serta apa yang dipertontonkan seketika tadi mencapai objektif dan juga mencapai tujuan merealisasikan transformasi dan juga evolusi industri penyiaran tanah air. Di petas utama pada ketika ini, sesi bergambar sebagai tanda kenangan sejarah tercipta pada hari ini untuk kita menyaksikan perasmian Angkasa Puri Kota Media direalisasikan dan juga disempurnakan. Baik, begitulah dapat kita kongsikan bersama dengan anda. Kita gambarkan secara keseluruhan susun atur dan juga atur cara majlis perasmian Angkasa Puri Kota Media seperti mana yang telah dirasmikan dan diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Seketika kita bawakan sejarahnya, telah pun dipersetujui pada mesyuarat kabinet pada tahun 2011. Kemudian ia dimulakan pada tahun 2016, pecah tanah pada tahun 2018 dan tahun-tahun menyusul selepas itu untuk projek pembinaan mengambil masa dalam tempoh yang telah ditetapkan supaya dapat merealisasikan pembinaan fasiliti bertaraf dunia ataupun state of the art teknologi. IR 4.0 merealisasikan dan juga memungkinkan untuk Angkasa Puri Kota Media bergerak seiring dan juga memberikan yang terbaik kepada stakeholder ataupun penonton-penonton dan juga seluruh keluarga Malaysia yang terus setia dan juga terus berbangga dengan jenama Radio Television Malaysia ataupun Jabatan Penyiaran Malaysia. Sudah pastinya ia juga akan memanfaatkan keseluruhan warga RTM untuk memberikan yang terbaik dengan kemudahan bangunan pejabat, studio dan juga auditorium yang boleh sehingga memuatkan 1,000 penonton ataupun tempat duduk pada satu-satu masa. Ini memungkinkan untuk penganjuran acara, penganjuran beberapa fasiliti dan juga variasi acara hiburan, pemberitaan, malah acara-acara rasmi kerajaan akan dapat dilaksanakan dan juga direalisasikan dengan pembinaan dan juga perasmian bagi Angkasa Puri Kota Media. Itu sahaja dapat kita bawakan bersama dengan anda untuk majlis perasmian Angkasa Puri Kota Media di Kompleks Angkasa Puri pada ketika ini. Terima kasih kerana bersama dengan kami. Satu lagi sejarah tercipta dalam industri penyiaran tanah air dan juga satu lagi sejarah dilakarkan dan juga dicoret dalam sejarah keluarga Malaysia, khususnya pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob dan juga teraju Kementerian Komunikasi dan Multimedia, iaitu Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Town Planner Anwar Haji Musa selaku Menteri Komunikasi dan Multimedia. InsyaAllah kita bersua lagi dengan fasiliti dan juga kemudahan yang bertaraf dunia. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di RTM dengan 6 saluran TV dan 34 saluran radio. Terus setia menemani anda dan juga terus setia bersama dengan anda. Dengan itu, Assalamualaikum dan salam keluarga Malaysia. Oh, setia bersama.